Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat semuanya. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke, sahabat semuanya, sebelum saya lanjut jangan lupa share, like, komen dan subscribe Kopat Kapit Channel supaya Kopat Kapit Channel terus maju, terus semangat dan berkembang untuk sahabat semuanya. Dalam kesempatan kali ini ya sahabatnya, baru saja tadi kita kedatangan tamu ya sahabatnya, seorang sahabat kita ya. Dia datang ke sini membawa barang koleksinya ya sahabat ya, membawa barang koleksinya untuk dibuat sharing ya, dibuat kenang-kenangan, dimasukkan dalam YouTube ya sahabat ya. Dia memiliki koleksi itu sahabat ya, banyak sekali ya. Dia memiliki 9 jenis batu mustika dan juga mustika ya sahabat ya. Dia bukan dari jenis batu saja ya sahabat ya. Dia bisa dibilang ada yang jenis batu, ada yang bisa dibilang dari posisi kuningan ya, juga ada ya sahabat ya. Tapi jenisnya ini jenis mustika ya sahabat ya. Langsung saja sahabat ya, yang pertama yaitu ini sahabat. Mustika ini sahabat, muntah besi ya sahabat ya. Muntah besi ini dia sepasang sahabat, sepasang ya, ini dia ada sepasang ini muntah besi ini. Muntah besi ini dipercaya ya sahabatnya memiliki manfaat yang luar biasa ya sahabat ya, bisa dipergunakan sebagai sarana pagar diri, bisa digunakan untuk penolak bala, ilmu hitam, santet dan lain sebagainya ya sahabat ya. Juga bisa dipergunakan untuk sarana kekebalan juga bisa ya sahabat ya. Dan tentunya semua itu atas ridho dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala ya sahabat ya. Muntah besi ya, sepasang muntah besi sahabat ya. Sepasang muntah besi bisa dipergunakan untuk kekebalan ya sahabat ya. Lagi yang ini sahabatnya, mustika bambu unik badar combong ya sahabatnya. Ini juga merupakan jenis mustika ya sahabatnya, badar combong. Ini insya Allah juga memiliki manfaat dan khasiat untuk sebagai sarana penolak balak juga bisa ini sahabat ya. Bambu badar combong ini insya Allah kalau ada orang yang berniat jahat atau berniat tidak baik kepada kita, insya Allah bisa gagal ya sahabat ya. Dan tentunya semua itu atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala ya sahabat ya. Lagi yang ini gono galih kelor ya sahabat ya, atau galih ya, galih dari galih kelor ya sahabat ya. Tapi dia bukan yang hitam ini apa, keputihan ya sahabat ya. Ini juga bisa dipergunakan sebagai sarana untuk menetralisir ya sahabat ya, menetralisir aura-aura negatif sebagai penolak bala, ilmu hitam dan lain sebagainya ya sahabat ya. Bisa juga untuk pagar diri. Dan tentunya atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala ya sahabat ya. Yang ini mustika ambun ya sahabat ya. Ini batu mustika ambun. Ini juga memiliki manfaat dan khasiat yang lebih kurang juga sama ya sahabat ya.
Yang ini adalah Mustika Lipan ya sahabat ya. Mustika Lipan. Mustika Lipan, tapi ini dia satu saja sahabatnya, dia tak ada sepasang ya, satu saja. Nah, ini Mustika Lipan. Mustika Lipan ini dipercaya juga memiliki manfaat dan khasiat yang luar biasa ya sahabatnya, bisa dipergunakan sebagai sarana untuk penolak bala, juga bisa untuk pagar diri, juga bisa dari serangan ilmu hitam, serangan fisik ataupun serangan roib ya sahabatnya. Mustika Lipan ini sangat terkenal ya sahabatnya. Dan tentunya semua itu atas kuasa dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya sahabatnya. Yang lagi yang satu ini ya sahabatnya. Yang satu ini adalah ini Mustika Kepompong ya sahabat ya. Ini sepasang nih sahabat ya. Sepasang Mustika Kepompong dari Wesi Kuning ya sahabat ya. Mustika Kepompong Wesi Kuning ini juga dipercaya memiliki khasiat sebagai pagar diri, kekebalan dan juga tolak bala ya sahabat ya. Untuk kewibawaan juga bisa ya sahabat ya. Dan tentunya semua itu juga atas ridho dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala ya sahabatnya. Sedikit-sedikit kita sharing ya sahabatnya. Ini hanya sebagai edukasi ya sahabatnya. Hanya berbagi pengalaman saja ya sahabatnya. Sekali lagi kita bukan itu ya sahabatnya, kita bukan seorang penjual batu akik, benda-benda mustika dan lain sebagainya ya sahabatnya. Kita hanya sebuah konten kreator ya sahabat, hanya sharing dan berbagi info seputar benda-benda bertuah, batu akik dan sebagainya ya sahabatnya. Kalau yang ini ya sahabatnya, ini adalah Mustika Merah Delima ya sahabatnya. Ini Mustika Merah Delima ini memang dari zaman dulu sampai sekarang ini yang sangat terkenal ya sahabatnya. Mustika Merah Delima atau batu Mustika Merah Delima ini memiliki manfaat dan khasiat yang luar biasa ya sahabatnya. Sudah tidak asing lagi ya di telinga sahabat semuanya ya, yang namanya batu Mustika Merah Delima ini ya memiliki khasiat dan manfaat yang luar biasa ya. Untuk sarana pagar diri, olah balak dari gangguan makhluk gaib juga bisa, dari dihindarkan dari serangan fisik ataupun serangan gaib, bisa juga untuk menetralisir aura-aura negatif ya sahabatnya dalam badan kita, rumah kita dan sekitar kita ya sahabatnya. Dan yang satu ini adalah Mustika Telur ya sahabat ini. Mustika Telur Kata ini sahabat ya. Dalamnya ini kecil-kecil ini ya. Dia kalau kita keluarkan dia seperti telur kata sahabatnya. Cuma ini di dalamnya ada minyak ya. Ini ada minyaknya ini. Demikianlah sahabat, sedikit sharing dari saya tentang 9 jenis batu mustika atau 9 jenis mustika ya. Nah, ini. Oke sahabat, sebelum saya akhiri jangan lupa share, like, komen dan subscribe Kopat Kapit channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.